Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Kriya Maisa. Salam sehat dan sukses selalu. Di video kali ini saya akan berbagi tutorial gimana cara pasang konektor kabel, ya, bisa kabel parabola atau kabel antena, ya. Ini sudah saya siapkan kabelnya. Ini kita kelupas dulu, ya. Kita ukur dengan konektornya dulu, kemudian kita kelupas sedikit dengan cutter. Ini di dalam kabel ini ada serabut, jadi waktu kita potong harus hati-hati, jangan sampai serabutnya juga terkena atau terpotong, ya. Ini kita sisipkan dulu serabutnya, kita tarik ke belakang seperti ini, ya. Kemudian kita potong untuk tembaganya, ya, biar kelihatan. Nah, seperti ini. Kemudian kita pasang konektornya. Kita putar-putar. Kita putar sedikit lagi sampai putihnya kelihatan, ya. Oke, dirasa pas. Kemudian kita rapikan. Setelah itu kita solasi. Ini kita solasi biar lebih rapi. Setelah itu kita potong sedikit dari tembaganya tadi, ya. Ini kan kayaknya ke panjangan, ya, jadi kita potong seperlunya aja. Kita potong dikit. Oke, ini sudah selesai, ya. Sekarang sudah bisa kita pasang. Bisa kita pasang ke antena atau colokan antena, ke CCTV juga bisa, seperti ini modelnya. Kalau mau ke antena kita harus tambah konektor antena, ya, seperti ini, ya. Nah, ini untuk konektor antena bisa kita colokan ke TV. Nah, tinggal kita putar aja, ini seperti ini, ya. Kalau untuk CCTV juga sama, kita tinggal masukkan terus diputer aja. Nah, ini konektor PNC namanya, ya, untuk CCTV. Kita masukkan dan diputer. Udah, seperti itu caranya. Kemudian jika pengen nyambung, kalau kabelnya kurang, untuk lebih praktisnya bisa kita pakai ini, e-konektor namanya. Nah, kita tinggal pasang di konektor yang satu, kemudian kita sambung ke konektor yang lain, jadi bisa nyambung lebih rapi. Nah, seperti ini nanti sambungannya. Atau kita coba ke kabel yang baru ini, ya, juga bisa. Jadi semua kabelnya kurang, kita sambung menggunakan e-konektor. Jadi konektor, e-konektor ketemu konektor, seperti itu. Nah, seperti ini modelnya untuk sambungan kabel
Oke teman-teman, semoga video ini bisa bermanfaat. Tetap jaga selalu kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.